Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat dokter alam semuanya? Semoga yang menonton video ini diberikan kelancaran rezekinya dan juga kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini dokter alam ingin memberikan informasi tentang tanaman murbei. Nah, ini tanaman murbei ya teman-teman. Seperti ini daunnya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini dan juga buahnya seperti ini teman-teman ya. Seperti anggur kecil-kecil ya teman-teman ya. Nah, apa saja manfaat dari tanaman ini? Saksikan video ini sampai selesai. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu ya teman-teman ya, agar kalian tahu ada video terbaru dari dokter alam. Langsung saja teman-teman, apa manfaat dari tanaman murbei ini? Nah, manfaat yang pertama yaitu menurunkan kadar gula darah. Daun murbei mengandung beberapa komponen yang dapat membantu mengontrol diabetes. Ya, komponen-komponen tersebut akan membantu mencegah penyerapan karbohidrat berlebihan di saluran cerna, sehingga kadar gula dalam darah bisa terjaga di kadar normal. Manfaat yang kedua yaitu menurunkan kolesterol. Manfaat daun murbei yang satu ini dapat dari ekstraknya. Sebuah penelitian menyebutkan mengkonsumsi ekstrak daun murbei 3 sekali sehari sebelum makan terbukti dapat menurunkan kolesterol. Manfaat yang ketiga yaitu mengurangi peradangan. Daun murbei juga memiliki sifat anti radang, sehingga bisa mengurangi resiko tubuh mengalami berbagai penyakit kronis. Manfaat yang keempat yaitu menjaga kesehatan rongga mulut. Sebuah penelitian dilakukan dengan menambah ekstrak daun murbei ke dalam permen karet. Hasilnya sangat efektif sekali untuk mengurangi jumlah bakteri di dalam rongga mulut. Manfaat yang kelima yaitu baik untuk kesehatan hati. Nah, ekstrak daun murbei terbukti dapat melindungi sel-sel hati dari kerusakan. Selain itu, bahan ini juga mampu mengurangi inflamasi atau peradangan yang terjadi di hati. Manfaat yang keenam yaitu membantu penurunan berat badan. Nah, kemampuan daun murbei untuk menurunkan berat badan terbukti pada penelitian yang dilakukan tersebut menyebut bahwa daun murbei bisa meningkatkan kadar pembakaran lemak di dalam tubuh. Nah, yang ketujuh yaitu mencegah perubahan warna kulit. Ekstrak daun murbei juga dipercaya dapat mencegah terjadinya hiperpigmentasi. Nah, hiperpigmentasi ini perubahan warna kulit menjadi lebih gelap pada area tertentu sehingga menyebabkan kulit menjadi belang. Nah, itu saja ya teman-teman manfaat dari tanaman murbei. Semoga informasi dari dokter alam bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.